lauk goreng. Makan sedap. Apa rasa ada? Komen? Sedap. Ada rasa? Dicap dia tak tu. Tak pekat tapi cukup masa, cukup masin. Semuanya cukup. Ada rasa ya. Kita sedang bersarapan pagi ni guys. Ni dekat Medan Selera Betong. Okay, kita tengah tunggu. Ni mi goreng. Mi goreng basah. Yang ni daddy saya order. Mi goreng basah. Ini tadi kuetiau goreng. Saya punya belum sampai lagi. So kita tunggu daddy testing dahulu. Mi goreng basah. Mi goreng basah menua betong guys. Uyo, berasa-berasa. Masih panas, kita menunggu. Sebelum tu saya pernah, dululah saya pernah testing kat sebelah sana, kedai sebelah sana, Grass. Dekat area sana, mi goreng basah dia. Kali ni kita testing mi goreng basah dekat Medan Selera Betong. Okay. Ni saya, deh. Cun. Sedap. Dia nampak je color dia kurang kicap guys, tapi dia rasa cukup. Tetap cukup rasa. Kita ada minum kopi. Kopi teh. Ini teh o. Teh o peng. Sana ais lemon tea. Korang boleh tengok guys. Sana pun saya pernah try dia punya mi goreng dulu, mi goreng basah. Macam ni lah keadaan awal pagi dekat Medan Selera ya. Medan Selera Betong. Sekarang jam baru menunjukkan pukul 6 lebih pagi, masih awal. Kalau lambat memang kat sini tak ada tempat duduk kalau lambat. Sebab kerusi dia jenis macam ni, panjang-panjang. Ni saya punya mi guys. Bihun goreng. Kami bertiga order yang berbeza-beza sebab kita nak test. Setakat ni daddy cakap mi goreng basah sedap. Kuetiau goreng dia sedap. Sekarang saya nak rasa mi saya pula. Ni bihun goreng. Bihun ni favorite saya sebab dia guna bihun yang halus macam ni. Ni bihun yang halus. Okay, nak sarapan dahulu guys. Ni dia. Kedai dia dekat belakang tu. Nama dia Lai Wan Mi. Tengok, masih berasap-asap lagi guys. Masih panas. Memang tak tipu sedap.
barang siapa yang nak mencuba, yang berada di sekitar Betong ataupun mana-mana lah. Kalau datang ke Betong, boleh datang ke Medan Selera Betong ni. Cuba sendiri, rasa sendiri. Saya rekomen lah. Okay guys, habis saya punya habis, kecuali ni fish cake sebab saya tak makan fish cake. Habis mami je tak habis sebab banyak mi dia kata. Jadi kalau siapa yang nak datang, bolehlah datang ke kedai ni dia, Lai Wan Mi. Ni nama kedai dia. Sebelah dia ada Mi Kolok, kedai yang pertama dari tepi jalan ni lah, Medan Selera Betong. Okay guys, kita dah selesai sarapan. Sekarang kita nak balik. Okay Mi? Jangan lupa. Okay, jangan lupa like, comment dan share. Subscribe Monet Vlog. Subscribe Monet Vlog.